Selamat sore dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Grebek Jackson lagi dulur, ada di wilayah Tapan Rejo, Moncar, Banyuwangi. Nah ini ada beberapa sound miniatur yang akan kita review. Ini ada 5 sound lur ya. Dan ini mulai dari owner sampai penontonnya sangat ramai sekali. Serasa nonton Kopdar beneran. Padahal ini cek sound bareng. Peh ruame lur, ini nggak bisa saya sebutkan satu persatu lur ya. Nanti kalau nyebutkan satu persatu malah durasinya panjang banget lur, kayak sepur. Nah, didelok ngene wis. Ini semuanya kelas berapa aja ini lur? Kelas 7. Oh banyak. Banyak yang SMP ya berarti. Sing SD siapa ini? Oh ini SD. Lainnya SMP ya. Peh rawame. Ini kan banyak teman-teman ini. Ki kabeh duwe son apa enggak iki? Oh, punya kabeh ya. Peh jancet. Tapi enggak dibawa ke sini lur, cuma nonton aja. Oke, kita review dari yang pertama dulu. Ini yang pertama, ownernya yang mana ini? Oh, ownernya dua. Ini bareng siapa? Dika. Dika sama siapa ini? Noval. Nama soalnya apa? GB Audio. Powernya sama aksesoris di sini ya. Ini mixernya pakai Sound Queen Mini 4. Terus powernya coba dibuka. Gak bisa dibuka. Ya, yes, gak usah dibuka wes. Ini spek berapa ampere powernya? 10 ampere besar. Oke, kita review di bagian speaker. Ini siapa yang kesini? Nah, ini. Coba duduk situ dulu. Ini pakai subwoofer berapa in? 10 in pakai apa? Curve ya. Ini booknya CBS toh. CBS apa? Nogosari. Terus atasnya ada planar 8 in, ini pakai apa? Curve. Terus ini Linara ini 4 in pakai apa? ACR. Twitternya Audac ya. Terus yang ini atas sendiri? ACR sama Audac. Oke, sudah. Selanjutnya yang kedua, ini ownernya yang mana ini? Oh ini bareng siapa? Hah? Restu. Kelas berapa Restu? Kelas 6. Kelas 6. Kok iso bareng iki maksudnya piye mau? Son barengan. Oh alah. Nama sonnya apa Restu? WSC. WSC Audio. Powernya ada di sini. Nah, ini bisa dibuka apa tidak ini? Bisa. Coba dibuka dulu. Wis disiapkan, Lur. Oh, ini masih aslinya ya. Masih aslinya. Ini Polytron toh? Wah, jam jadul, Lur. Wis ditutup enggak ngabar. Ayo review di bagian speakernya dulu, ini siapa perwakilan? Nah, ini. Nyapa toh kur-kur ndas sih? Mumet toh? Ora, Mas. Oke, duduk dulu. Ini pakai box apa ini? Box turbo. Box turbo, speakernya pakai apa? Curve. Oh, Curve. Berapa in? 8. Terus ini, yang atasnya 12 malahan ya. Pakai speaker apa ini? ACR. Ini planar ya. Terus lin array-nya 4 in pakai apa? Polos, Mas. Polosan. Terus ini sing semampir apa ini? Kupingnya yang anu, kupingnya kecot. Kupingnya kecot. Oh, hilang sih toh. Wah, ya tepak no ya. Malih ganjil. Ya udah, selanjutnya. Nah, ini bareng iki sing kenal lho, ini yang WA saya ini. Rafki ya. Kelas berapa Rafki? Kelas 7. Kelas 7. Nama soalnya apa? BMC. BMC Audio, ora BMX Audio pisan. Ben kok beda. Powernya langsung dibuka saja. Bah, weh. Powernya sangar lur. Ini pakai 5 ampere kecil. Drivernya pakai ini lur. Kayak ngene iki, delok dhewe teman-teman yang ada di rumah. Oke, ditutup lagi. Coba Rafki ya. Ini pakai speaker. Wah, ini 15 in ya benar sampean. Kok gede dhewe. Ngalahne kanca-kancane berarti. Pakai speaker apa ini? ACR polosan pakai planar single ya. Terus atasannya 4 in pakai apa itu? Pakai
Copotan TV sama Twitter ACR. Ini enggak dicopot taruh sini sekalian. Heh, ben madani karo sisi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang mana ini ownernya? Ini Mas. Eh? Oh, iki. Bareng siapa? Anu, itu. Anu. Kok enek anu barang? Siapa Vito? Kelas berapa, Fit? Kelas 7. Powernya ini bisa dibuka apa tidak? Dipaku, Mas. Wah, dipaku, disegel berarti. Beh, jangan kejam, Lur. Sopo guyu kayak ngono kuwi, ya? Kok kayak mumet ya gitu. Pakai berapa ampere ini? 5 ampere kecil. Nah, ini pakai sound card ya. Lah iki sok bolong kabeh kena apa iki? Heh? Dikuak ben gaya. Ini pakai apa ini yang atas ini? Heat pump. Ini tone control apa yang ini? Crossover. Nama soundnya apa? Vepro Audio. Coba sini dulu. Vepro Audio. Ini pakai box apa ini? Box turbo. Speakernya pakai? Polosan. 15 in ya ini? Nggih. Beh, 15 in lur. Nah, terus ini low-nya pakai apa ini? 8 in. Kurve planar ya. Nggih. Terus ini yang kosong ini? Ora kangge dipasang. Ini 4 in pakai ACR ya ini? Polosan. Oh, polosan juga. Ini pakai audak. Ini nanti kayak speaker ben kangge. Dan yang terakhir dulur, ini owner yang mana ini? Ini ya. Siapa namanya? Reja. Kelas berapa? Kelas 7. Nama soundnya apa aja? RA. RA Audio. Baik, kok ini simple, bisa dibuka enggak powernya? Coba. Beh, baulet lur. Pakai trafo copotan speaker aktif. Terus ada lagi trafo kecil. Ini drivernya pakai apa ini? Safari ya. Terus finalnya pakai Toshiba 1 set. Coba kesini dulu. Tutup sih. Duh, ras sudah ditutup lur. Nah, ini pakai boka apa ini? Pakai SPL. SPL, pakai speaker apa? Canon. Pakai Canon 12 in ya. Terus atasnya ini CLA pakai apa? Kurve. Terus lin array-nya pakai 6 in juga ya. Pakai apa itu? Oh, copotan. Terus ini audak. Ini juga ada Twitter ACR. Ini asli warna kayak gini toh? Walah, tak ngin di chat. Oke, selesai. Ini langsung cek sound. Ini cek soundnya dari yang sebelah ndi iki? Eh? Sini apa kono? Oh, sini. Ya wis, disiapkan lagunya. Pakai lagu DJ yang sudah dipilih. Rawame lur. Sombeng ngadakne kobdar tenanan ya. Ben rawame. DJ Rizky Irfananda N69 Project.
Wah, kok koyok lawang gembruwo dok ya apa tajane iki? Potensinya digemuki ya kayak minyak genaman. Oke, dulur, selanjutnya yang ini. Ayo sumet gas pol. Volume pol. Oke, dulur, selanjutnya yang ini yang 15 juga. Tuan rumah ya iki. Nggih. Weh, tuan rumah lur. Kalah isin. Oke, selanjutnya yang ini. Ayo gas. Totok lo. Aja wedi brodol. Thank you.
Oke, sekarang yang terakhir dulur. Terakhir jajal kaya opo suarane. Loh, operator sing ndi iki? Sumber, Pak Nyawa, si ofisial dan Akbar.